السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيد الانبياء وسيد المرسلين Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil adim amma ba'du Hadratal Mukhtaramin Ngersanipun para ibu-ibu jamaah Masjid Ta'alim Masjid Al-Falah Tuban ingkang dipun muliakan kalian Allah subhanahu wa ta'ala kanti panjenengan sakit binara datang menikah masjid jenengan sakit istiqomah dereng ngaji kitab tafsir al-ibrus wonton ing saben sore menikah mugi-mugi Allah subhanahu wa ta'ala tansah maringi ridhoni pun tansah maringi rahmatipun tansah maringi taufik lan hidayahipun amin ya robbal alamin monggo saat jaringi pun kita ngaji tafsir alibris kita kawiti kanti wawasan suratul fatihah mugi-mugi kanti wawasan suratul fatihah hajat kula lan hajat panjenengan kekarep kula lan kekarep panjenengan sedaya napa no ingkang dipun angen-angen kula lan panjenengan menika dipun kabul menika dipun ijabah kalian Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin ala hadiniyah asalihah wa ala ma wa ala ma aslafuna salih al fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

kaping satu seket papat ya. eh satu pitong doso sekawan eh. 174 A'udhu billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بدونهم الا النار ولا يكلمهم ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم Bismillahirrahmanirrahim Innal ladzina satamane wong akeh yaktumuna kang padha nyimpen sapa ma ing keterangan kitab angzala kang wis nurunake sapa Allahu sapa Allah minal kitabi saking alkitab wa yashtaruna lan podho tuku sapa alladzina bihi kelawan ma tuku samanan qalilan ing rega kang murah kang sidik banget ulaika utahe manggono alladzina iku ma yakuluna iku ora podho mangan sapa alladzina fi butuni ing dalam pira-pira wetenge alladzina ilannara kecuali neraka Wala yukallimuhum lan orang gunemi hum ing alladzina sapa Allahu sapa Allah Yaumal kiamati ing dalam dina kiamat Wala yuzakkihim lan orang ngelem ora muji sapa Allah ing alladzina walahum lan iku kedewe alladzina adzabun utawi siksa alimun ingkang nglarakake

menyembunyikan informasi-informasi yang ada di dalam Alkitab yakni kitab Taurat dan kitab Injil. Kemudian wa yastaruna bihi tsamanan qalila dan orang ini lebih rela membeli dengan harga yang sangat murah demi dia mendapatkan jabatan yang sangat empreh di duniawi. Rela membeli dengan harga murah, tapi dia menyembunyikan informasi tentang Taurat dan Injil. Dikatakan, Allah menikah, orang seperti itu tidak makan apapun di dalam perutnya, kecuali dia makan api neraka. Walayukalimuhum dan Allah enggan, tidak mau buatan burun untuk berbicara kepada mereka pada hari kiamat nanti. Wala yuzakim dan Allah enggan untuk memuji orang-orang seperti mereka dan bagi mereka orang tersebut mendapatkan siksa yang sangat pedih. Bu, ayat niki nerangaken tentang orang-orang ahlil kitab. Okay. tentang apa Bu? Ahlil kitab. Alil kitab niku sinten Pak Alil kitab niku termasuk di dalamnya yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani dados tiang kalih niki kelompok Yahudi kelompok Nasrani niki dipun sebut no, Bu ahli kitab atau kafir kitabi jadi kelompok Yahudi dan Nasrani Yahudi dan Nasrani niki dua kelompok yang dengan sengaja menyembunyikan informasi tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka takut ojo sampai informasi tentang kebenaran Nabi Muhammad ini didengar oleh banyak orang khawatir orang yang dulunya dari pendeta karena orang-orang berada berpaling mengimani Nabi Muhammad akhiripun jamaahnya meninggalkan pendetanya akhirnya semua iman kepada Nabi Muhammad itu yang mereka takuti datus ngeten bu rumiin waktel kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam niki dakwah dan kanjeng Nabi mengikrarkan dirinya bahwa Nabi Muhammad niki adalah Rasul Gih ugi Nabi Nabi ini Allah niki banyak mengalami reaksi pertentangan dari kaum Yahudi dan Nasrani padahal menawi dipun padosi kitabipun datang Injil nopo datang Taurat niki sifat-sifat ipun kanjeng Nabi ini sampun dipun sebutake okay? dateng datang Yahudi eh datang nopo kitab Taurat ugi datang kitab nopo in? Injil mulai jenengan ya kan menawi ngapa lagi rukun, okay? rukun iman rukun iman rukun iman niku wonten salah satu pun iman datang kitab-kitab ipun Allah bu bukeh lah kita Allah niku nopo mawon, gih, uh, Taurat, wonten Injil, wonten Zabur, wonten suhuf, suhuf niku lembaran-lembaran. malahan jenengan lah Al Qur'an, jenengan mau suhufi fi wa Musa datan, buatan, buatan kados tunggal kitab utuh ngeteh niki buatan tapi berupa lembaran-lembaran niku namine napa suhuf niku termasuk kitab-kitab ingkang wajib kita imani dan di dalamnya juga kita wajib iman terhadap Al-Qur'an Lah niku dawuh-dawuhi pun Allah Subhanahu wa taala menawi kitab niku dawuhi pun Allah Subhanahu wa taala ngoten nggih Menawi kitab niku dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, mungkin di dalamnya niku terdapat sesuatu yang saling bertentangan. Ku. Mboten sesuatu yang saling bertentangan. Al-Qur'an benerake Taurat Injil. Taurat benerake Injil Qur'an. Injil benerake Taurat Al-Qur'an. berarti kitab Allah niku saling membenarkan satu dengan yang lainnya mulai datang Taurat niku gih nyebut lagi jesok, ono nabi akhir zaman ismuhu Ahmad Nama ini pun cinten, bu Ahmad Ahmad niku sami kados Muhammad Muhammad sing Injil nggih sami besok niku nggih wonten nabi akhir zaman nabi penutup para nabi namini pun Muhammad niku wonten tapi informasi niku sengaja disembunyikan boten dipun sampai akhir datang halayak umum khawatir pengikut Nasrani khawatir pengikut Yahudi kodoh kabur melu Nabi Muhammad akhirnya pendeta ini ngewes orang itu jamaah jamaah lo niku nami ini pun kitmanul ilmi nami ini pun apa bu kitmanul ilmi niku nami ini nyimpen ilmu lah nyimpen ilmu niku buku dosa so gede gue buku mana bu dosa gede terus kados ngeten tiang menawi sakit babakan ngilmu sakit babakan ngilmu agomo lajeng tiang niku wau ditangkleti nalikane ditangkleti mboten purun nuduhake okay, mboten purun nuduhake misalnya takon Pak Ustadz menikah kalau boten faham niku maksudnya sepundi hukumipun sepunti Pak Ustadz perso tapi Pak Ustadz boten purun jawab memang Pak Ustadz misalnya nun sewu takut kalau informasi ini diketahui banyak orang dia nanti kehilangan apa namanya jabatan dan sebagainya misalnya hilang pengaruhnya misalnya Niki berarti tiang Niki nyimpen ilmu lah nyimpen ilmu Niku hukumnya dosa nopo bu gede hukumipun haram Lah mulai ini kukit manul ngilmi mulai bu jenengan menaik gadang ilmu. sik ngilmu niku ngilmu taksih dasar nopo ngilmu niku sampun kelanjutan wonten tiang takon jenengan sakit jawab sakit murui jenengan murui okay jenengan wurui misalnya wonten tiang takon datang jenengan masalah wudhu carane wudhu niku piye ya monggo jenengan enggal murui menawi jenengan sa sakit lah niku jengene nasrul ilmi niku jengene menyebarkan ngil mu lah nyebar nongil musik model ngoten niku hukum mewah lak nyimpen ngilmu koyo nguniku mau huku me dosa so. sing lebih lebih malih nasrul ilmi utawi nyebar ke ngilmu niku ora kok nda dosa ke jenengan niku kentekan botan tapi malah ngilmuni jenengan niki tam tambah, saistu okay. niki kados dene tiang sedekah tiang niku sampun kata ingkang yakin bila tiang niku menawi sedekah bondo boten ngarah tambah entek tapi justru tambah kata niku tiang sedekah melani sedekah niku pokoknya jenengan weweh niku jenenge sedekah lak jenengan gadah duit sedekai wong Sugih sedeai nganggo du duit wong pinter sedeai nganggo ngilmu wong kuat sedekai nganggo tenaga wong iso mikir sedeai nyumbang pikiran do matenggeh Jadi sedekah ini ku ampun dipun fahami namung duit buatan jatuh jenengan gadang ilmu nyumbang ilmu Murui sing dereng sakit Lah tiang ingkang purun sedekah Niku ku kok malah entek Bondo ni kok malah entek ngilmu ini Tapi justru malah kata tambah ngil ngilmu ni Mulanya kalau bukti budi ini kalau rewangi ngulang aji Okay, raketang raketang cah siji cah loro ye, okay, kula ulang kitab ora ketang wongin pun sepuh-sepuh kula wuru e lah menawa ono siji loro sing nyantol saged saged ngalim saged pinter niki merupakan bentuk sodako Oke, okay, merupakan bentuk apa bu sodako sebab sodako niku buatan mesti kudu nganggo duit. napi ngelmu niku nggih ugi saged napa sedekah. Malane wau dateng ayat ingkang kula sebut tiyang ingkang nyimpen ilmu tujuane niki dunyawi nggih, tujuane napa Bu? Dunyawi ora gelem ndudona ilmu agama faktore napa masalah dunyawi. Lah tiyang niki benjing ya okay, tiyang jauh ti nasrani niki benjing niku piyambake bondo ingkang dipun dahar bondo ingkang dipun pangan niku sejatinipun mangan roko mangan mawon mulane pokoke perkawis napa mawon saking mriki kita saged pirsa perkawis napa mawon dhuwit saking napa mawon menawi duit niku dihasilkan dari sesuatu yang sifatipun haram niku sejati nih mboten mangan duit enak tapi sejati nih mangan duit mo mowo jadi teng weteng niki wanten wonten mo mowo jadi orang itu tak teng donyo tapi lah nganggi ilmu kasif niku ketinggal yang ini ki mangan apa bu mau mowo jadi kados wonten setunggal cerita niki Bu nggih. Dados niki wonten setunggal cerita. Rumiyin niki wonten tiang tiang niki e, eh, gadah amanah amanah ngurumat anak yatim. Tuh niki riyen nggih. Jadi rumiyin niku wonten tiang gadah amanah amanai niki ngrumat anak yatim sebab bocah cilik niki wau wow. bapak e Bundut ibu e ugi kabundut tetapi bocah cilik niki wau wow. gadah bondo warisan gada bondo warisan akhirnya pun bocah cilik yatim niki wau wow. dirumat kalian niki wau wow. sekalian bondo nih ugi dipun beto tiang niki wau wow. Jadi cah cili eyo dirumat, di rumah, bondone ya di digawa di ngurumat anak yatim. Lajeng tiang niki wau, setunggal wakdal, niki piambai numpak kapal. Setunggal wakdal tiang niki wau numpak kapal, nalikanin numpak kapal, ternyata di tengah laut datang kapal niki Kehabisan bahan untuk membakar api, Oke, jadi boten gadah korek. Jadi zaman semono, boten gadah nopo bu, korek api, pemantik api ini kum boten kehabisan. Akhirnya pun sing juru masak lapor kepada nopo niki ketua rombongan. Pak ketua, ini korek apinya habis, perbekalan banyak tapi tidak bisa masak karena korek apinya habis saya tidak bisa memasak pun ketua rombongan bingung lajeng ketua rombongan niki mau pun matur golek iki kiai ingkang teng lebet kapal niki wau wow. akhire kepanggih wonten setunggalipun kiai datang rombongan niki wau wow. diceritani Pak Yai niki perbekalan makanan kathah tapi boten enten korek api teng kapal niku boten enten korek api sehingga mboten saged menyediakan masakan oh ngono ya 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 sik sik tak ngumpul no wong kabeh tak goleane elak menawa ana sing duwe korek api akhiripun apa niki penumpang kapal niki dikumpulake para bapak para ibu ingkang kan gadah korek sinten nggih dijawab mboten enten sing gadah Oh, mboten ngeten segadah. Nggih, pun ngeten mawon. Kula taklet nggih. Di antara penumpang kapal niki wonten napa mboten ingkang ngurumati anak yatim. Nggih. Wonten napa mboten Bapak Ibu ingkang ngurumati anak yatim. Akhiripun wonten tiang setunggal niki wau wow. ingkang ngacung, mengacungkan jempolnya, mengacungkan jarinya, "Kula Pak Yai, kula teng dalem ngurumati anak yatim." Oh, ngoten nggih. monggo monggo jenengan binarak datang ngajeng akhirnya pun tiang jalur niki wau maju ditimbali pak yai jenengan mati anak yatim gih kalau nyuwon tulung gih niki wonten kayu jenengan sebul gih jadi kayu niki di sebul nalika kayu niki disebul, kalian tiang niki wau wow. bus Sangking mulute niki wau akhire ngedalake geni. Akhire kayu niki wau kobong. Akhire saged didamel masak. Lho, ngoten nggih. Dadi disepl bus ngono. Nah Nek njenengan nggih mboten medal, ngoten nggih. Nek medal e kaya naga ngoten nggih. Disepl bus akhiripun kajeng tunggal niki wau saged terbakar. Akhiripun saged didamel masak. Nah, tiang jaler niki wau kemudian apa niki gegeden rumongso. Eh, ternyata aku ngrumati anak yatim hebat. Cangkemku iso ngetokno geni. jadi ngrasa gede diri kaya-kaya wali-wali ya sebab cangkeme iki mau iso metu ke genine. Akhiripun Pak Yai, kula kok hebat saged ngedalake geni sangga cangkem. Eh ngono ya, kula tanglet Jenengan iki kurmati anak yatim nggih, jenengan nrun sewu nate dahar dhuwite anak yatim, gih. nate Pak Yayi, Kula nate dahar, ya piye meneh wong pancen niku kula butuh. Ngoten nah, nggih. Oh ngoten. Lah niku gara-gara jenengan dahar dhuwite anak yatim akhirnya wetengen-jenngan iki begini ora kok keramat boten ge ke? tapi wetengi kebeg geni singgomulat-mulat mulat, -mulat ngantos to coba Masya Allah berarti singkula pangan iku nopo Pak ya sing jenengandhahar niku wo wow. teng wetengin jene kan sebab jenengandhahar dahar ti anak yatim sing mesti jenenga nih kilo Pak Mestinya jenengan jenenganin anak yatim, jenengan kasih sayang anak yatim, duit kagem anak yatim, boten kok jenengan dahar? Eh, ternyata malah di dahar. akhirnya pun peteng ini tapi niku boten ketinggal tiang kata. Sing sakit ningalin niku, namung tiang-tiang engkang dadah ilmu kasih. Akhiri pun tiang niki wau, akhiri pun tobat pun boten burun malih dahar nganggo duite anak yatim sebab sejati ini tiang ingkang dahar duite anak yatim iku sejati mangane ora mangan duit enak tapi mangane mangan mowo panas lalu lah jenengan mirsani kita niki boten kok keramat gue tapi namanya ini nopong istidrat Nah, nopo is did raj iki tiranipun napa dilulu nggih niku namene bu dilulu dilem dilulu. tapi dilulu ora ngerti karepe dadi niki aslinipun mboten keramat lho niku sejatinipun tiyang ingkang mangan barang haram ora kok mung barange anak yatim mawon tapi barange barang-barang ingkang haram niku pun mawa. Oh niku nggih. Saketepi paham nggih, dados niku sejatining makanan minuman ingkang dipun lagi saking barang-barang haram. Mulane lak tiyang ingkang model ngoten niki dawuh Allah Allah boten kepengin ngomongi wong model ini iki, sok ning kiamat Jadi wala yukallimuhum yaumal kiamah Jadi orang gelam gunami nalikane dino kiamat Wala yuzakihim Allah yura kepingin ngelam sidi Oh orang gelem ngelam Walahum pun alim Wong model ngerti niki besok Angsal sekso ingkang pedih wonten ing dino kiamat Terus niki seksone tiang ingkang nyimpen ngilmu Ningus tunggal duit sing dihasilkan saking barang haram niki wau niku sejatinen napa no Bu mawa Allah boten purun ningali tiyang model ngene niki wau dadi model ngene niki boten purun nyawang la iya duwe ilmu ora gelem disampeken no malah di, disimpen lajeng Allah nggih boten purun

wonten tiang 3 bu wonten tiang 3 tiang tiga niki Allah mboten kepingin ngomongi wong mau ora kepingin nyawang wong mau ayo ora kepingin ngelem ngelem wong mau bu. kira kira bunuh saya oke jenengan niki lah omah kali bojo terus jenengan niki ono sidik masalah terus mboten diomongi keronan bojo kira-kira atine ini bu? gak disawang, gak dipandeng, gak dijak ngomong. Dinjibelek ki wae ning omah. Kira-kira jenengan mangkel napa mboten? Enak napa mboten? Ra enak blas urip sak omah kok ora sawang-sawangan. Kok ora gunem, guneman, kok ora ana romantis-romantisan. Kan ra enak ngoten niku kene. Lho niki tiyang benjing niki imboten, disawang Allah, ora di lem lem kali Allah plus lah sinten pak niku niki wonten tambahan, dawai kanjeng nabi Syekhun zanin wa mal wa malikun kadzabun wa ailun mustakbirun setunggal niku Syekhun zanin wong tuwek kakean jajan nah, nah cara gampangan ngeton paham gih maksudnya jajan paham gih Syekhun zanin wong tuwek kakean polah kaken polahe niki mesti zina okay. nggih. wis tuwek dolananan ning lokalisasi. Lah wis tuwek mesthine kan ngerti dhewe. Lho niki Allah benjing boten purun ningali. Lah iya. Wis uwanen. Wis putih kabeh. Eh senengane dolanan jajan ning lokalisasi. Lho niki Allah paling geweting padahal wis didudono tuweke. Eh. wis dituduhno rambut putih isih pancet wae sing panggah ngono wae. Lah ngene iki Allah mboten purun nyawang tiang ngoten niku. Lah ora disawang Gusti Allah kira-kira piye? Loro kabeh, nggih. Okay. Mboten enak, nggih. Ingkang okay. nomer kali niki Malikun Kadzabun. Wonten raja tapi senengane mbodoni. Cara gampangane nggih janji-janji palsu, harapan palsu PH P cara gampang ini pemimpin sing PHP PHP nggak niku enggang nomor tiga A ilun mustak birun mustak birun tiang melarat sing sombong lo ini kan repot oke wis melarat tapi som sombong pantas sewang melarat niku buatan sombong tapi wis melarat panggah som sombong niki tiang benjing teng akhiratipun boten purun Allah Subhanahu wa taala boten purun nyawang wala yukallimuhum ora gelem ngajak ngomong ya ora dipandeng ya ora dilem tapi walahum adzabun ali mugi-mugi napa ingkang kula aturaken wonten guna lan manfaatipun wonten pertanyaan mbah wonten niki wonten pertanyaan bebas oke okay. budi. Monggo. Monggo Ibu. Pertanyaan bebas, nopo fakih, nopo bundi monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo di baleni. Ya, Matur Suwun, niki pertanyaan ingkang sangat saya. Iki wonten pertanyaan ingkang sesuai sangat gih. Tetes pancen mangan duit anak yatim. Niku pancen podogaro mangan mowo. Wonten gih, Pancen barang haram gih corong lebih weteng gih Jadi ini nopo mowo. Lah, sing dados masalah niki lapak kulon niki umpami ngerawat anak yatim nyambake nggih dadah warisan sangko bapak ibuke. Nggih e, saking bapak ibuke. Kangge daharan anak yatim nge, butuh biaya. Kula mboten mampu, nggih kula nge, mampu lak niki sang, sangking duit kula. Lah lajeng kula nggih segedhe segedhe mangan. Niki nge, ingkang ngerawat anak yatim umpami ditinggali duit nonton ditinggali duit ya ditinggali omah tanah misale Niki lasaget engkang rupa duit misale nggih mboten kathah paling nggih sa cukupan 20 juta misale wonten warisan 20 juta kangge anak yatim niki jenengan ngerawat anak yatim niki menawi jenengan dahar niku boleh selagi niku minongko opai jenengan opai jenengan ngerawat anak yatim singgung jenengan buatan saget malih merdamel kangge nyukupi kebutuhan jenengan kados niki wonten pun ayat kalau mau sakit ya yata hatta ida balagun nikah sekarang fa'in anastum Fa in anastum bainahum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran ay yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqira falyakul bil ma'ruf Nika artosipun ngeten Jenengan lak ngerawat anak yatim terus anak yatim niki wau sampun ageng nggih okay. Samun balik. Serahke bondo nedaya, cung iki biyen sisa-sisa warisane sampeyan. Sisa wis tanggung guru mati sampeyan, iki ana tanah, ana omah iki tak serahno sampeyan kabeh. Mboten nggih umpaminipun balik iki. Niku jenenge serahke. Monggo diserahke, monggo sepundi. Si penting ngeten nggih, la cara kula kok eh, anak yatim niki wau wow, gadah tinggalan bondo rodok kata. Saya ini pun bondo niki ampun ngantos digunakan hanya sekedar dikonsumsi, digumangan tok ampun. Tetapi dikelola, dikembangkan, eh piye carane bondo niki ora entek digaimangan tok. Tapi dikembangkan e eh, muga-muga sampai gede bondo iki ya kena tinggumangan, yo kene di nopo niki isi ana wujute. Nah niku sing sae nggih. Dadi niku sing sae. Lah dawuhe Allah ngeten. Iki wonten dawuhe Allah ngeten. Misale lak panjenengan niki teng Quran iki. Cuwili tenan tulisane niki. Wala taquluha israfaw wa bitaron ayyakbaru wa man kana goni yang fal yasta'fif. Jenengan niki umpame ngurus mati anak yatim kok sugih jenengan niku ngurmati anak yatim kok su oke mending jenengan buat usah nyuwun imbalan opah wah kulo ini kita gombangan aku cukup sudah luweh wis pokoknya cah cilik bondone tak simpen niki tak ada dia noiki iki kabe wis cung kue tak rumati tak kaya mangan sampai gede e, jadi wamangka nagoni yang valias tafif jadi kalau orang itu kaya sebaiknya enggak usah minta jatah opah Maten nggih. niku sing sae ngoten. Tapi wa mangka fakiran falyaqul bil ma'ruf. wong mawi iku kok fakir. Cung ah kowe ngrumati awakmu, kebutuhanmu ya Lah duitku tak kanggo aku dhewe wae ya gara-gara Garaga awakmu aku mergawe ya. Kadang ya mergawe, kadang ora. Ngene iki falyaqul bil Boleh makan. minta jatah dari uangnya anak yatim tadi tapi bil ma'ruf bil ma'ruf niku cara saniki sak wajare e, cara eh wis pokoknya aku mangan anak bodohnya yatim gak apa-apa sak wajare iki cara minangka opah duit anak yatim nggih minangka opah tapi opah opah sing wajar cara aku tanggung mangan paling eh tolong atau sewu serapopo saulan nah, misalnya ngotot betul nopo nopo ini gue fal yakul bil ma'ruf sing ora oleh niku niki wala taquluha israfan wa bidaron sing ora oleh iku israfan wa bidaron la iki ngurmati anak yatim cung kowe tak rumati aku njaluk opo ya sak wulan ya 7 juta paling enggak lah isih suwe entek ya ngene niki nggih niki mangane israf lah niki sing di darah ini mangan bondone anak yatim tapi sing kalau cocok ini wow mang karena gonian valnya stafif sing enak niki wow lapan jenjang jenengan niku pun bon uripe cukup mending buat usah jaluk opah wis pinongko niku ngamal ngibadai jenengan tadi nah, jadi podokaro pengurus yatim yang lainnya kalau gaji ya gaji yang lumrah dan wajar, ngerti nggih? Misalnya nun sewu wonten asrama yatim asrama yatim ini kalau dikelola dan itu jatah nanya yatim dan kalian juga butuh untuk apa niku kangge jenengan misale mboten sakit mertamel gak popo tapi bil ma'ruf ora kena ngrumati anak yatim sama ini gajine direktur kudu seket juta lah niki mboten wa jadi itu namanya isrofan wabidaron tapi yang saya malih wau kalau umpami, ke. umpami. Duitnya anak yatim pi carane ora entek dengan cara dikelola dan dikembangkan. Jadi akhirnya bondona anak yatim, yo iso digawe mangan, yo nalikane nalikane balik niki pun utuh, tapi taksi utuh. Lah ini kuseng saya, ngotot Kita-kita mengatakan yang sakit keluar tarakan. Sabun? Pun okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafina ma huwa yukafi mazidah. Ya rabana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa, wa sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad Allahumma manfa'na fi ma lam tana wa limna ma yang fa'una Allah inna a'udzu bika min ilmin la yakfa min qalbin la yakhsha min isma wa min amalin la yafa min nafsin la tashba Allahumma maghfir lana dhunubana kafir an nasiatina mal abrar. rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzaban sallallahu alaihi wa wa alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izati amsi salamun al mursalin والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته